bila MU kalah tu kan, aku rasa macam satu hari tak boleh buat kerja, apa tu orang marah aku United, aku jadi aku pelik, apa tu aku pelik weh, aku muhasabah kan, muhasabah diri. Last kali aku sorang United eh. Lepas Ferguson belah tu aku sorang lagi. Ha, lepas tu aku dah tak siapa? Aku tak ingat. Tu sekarang ni bila aku nak tengok kan, siapa main dengan United aku tak kenal langsung weh. Walaupun kena-kena sokong City pun aku tak kenal sokong City, aku kenal Haaland je. Aku tak, aku muhasabah diri, aku rasa kenapa aku nak rasa macam ni. Kalau aku dengan Perak dulu, mungkinlah aku lahir kat Perak, aku duduk kat Perak, aku pergi panjat stadium. Ada masa tu kalau final, dia pun akan letak anjing kan, besar, besar pagar. So, hang betul-betul menyerahkan diri hang kepada tim yang hang sokong lah. Lepas tu, pemain bola masa tu siapa? Khairul Anwar kan? Aku duduk kat Tasik, Khairul Anwar tu jiran aku kat depan. Oh, dia sosok-sosok hang rasa semangat kan? Aku rasa maksud lah rasanya, okey lah aku marah sebab aku memang pergi tengok. Aku give aku punya, apa yang aku sanggup naik bas, jalan kaki, aku give aku punya 100% kepada benda tu kan? Sebab aku bila aku sokong tu, aku akan sokong dengan all out, bukannya macam 50-50. So maksudnya kalau jersey baru, kena betul-betul nak beli jersey baru kan. Kalau player tu turun Malaysia, hang kena pergi tengok. Aku ingat pernah turun, kena turun lah, kena pergi ke. Faham tak? Hang macam, kenapa macam tu lah. Dia sebab perlawanan ni, dia macam beli artis kan. Dia satu album tu, hang boleh habis. Hang sorok dengar sampai habis, habis kan. Tak peduli lah. Tapi bola ni, perlawanan dia kadang-kadang tiap minggu. Lepas tu kalau dia masuk Champions League, lagi lah. Hang kena ikut 3 pagi, 4 pagi. Aku muhasabah. Lepas tu aku rasa benda ni bukanlah makan jawa aku. Dia tak patutlah aku letak aku punya all out aku kat situ. Better lah aku letak all out aku dekat perniagaan ke, all out aku dekat percintaan ke, macam tu. Kalau aku betul-betul suka, betul tak? Aku rasa kalau betul-betul aku suka, aku akan kumpul duit gila babi kan. Pi betul-betul nak tunjukkan tu. Sebab tu ada beberapa kawan aku dulu, aku respect lah. Dia memang pergi bola, pergi tengok dekat Anfield. Bola, pergi tengok dekat apa lah, Manchester. Ada sampai kan ada tahap kawan aku yang memang pilih untuk sambung belajar kat sana sebab dia apa? Dia bersokong tim-tim tersebut. Okeylah benda-benda macam tu. Mereka ada satu motivasi. Sebab itulah aku rasa depa macam depa loyal bila macam contohnya tiba-tiba aku kata aku sokong City kan. Orang marah, kenapa ni tiba-tiba sokong City? Padahal kan, padahal player-player ni kan, player-player ni yang agung-agung kan tu. Aku ambil contohlah hang agung apa, Nestroy dulu lah, betul tak? Nestroy lah. Nestroy kira legend lah kat situ, kat MU. Ambil siapa? Membersi. Hang rasa Membersi ni paling power lah kat Arsenal kan. Hang tengok dia punya loyal. Hang loyal dengan Arsenal lah. Hang masih sampai sekarang Arsenal kan. Membersi ni pergi mana? Pak pergi MU macam tu je. Dia tak peduli pun hang loyal ke apa. Dia rasa dia boleh banyak dan dia dapat gaji. Dan dia pun memberi sepenuh jiwa dia dekat kelab baru dia. So aku mungkin nak ambil pendekatan as a player. Aku bukan patut duduk kat satu-satu kelab ataupun aku tidak langsung meletakkan aku punya ketaksuban pada kelab-kelab tu. Aku punya tengok bola sekarang ni sebab untuk tahu pasal kita nak borak dengan kawan-kawan. Kita tahu kadang-kadang satu kawan kita fanatik, bolehlah kita menganjing dia. Sebab aku tahu hang satu orang tu, dia United dia memang bengang kalau kalah. Kalau satu orang tu Liverpool memang dia kangin bila dia kalah. Sebab tu lah aku masih tahu pasal bola. Dan sekarang ni aku sokong Manchester City sebab menang.